السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saudara Tan Sri Nadine Karti selaku Mudan Rusi, rakan-rakan ahli panel, Mbah Umat Tan Sri Isa Samad dan Datuk Johan Jaafar, seterusnya Dev-Dev yang dihormati dan seterusnya saudara-saudara yang saya hormati sekalian. Ini kita diminta untuk bicara satu tajuk yang diberi nama Cabaran Kepimpinan Melayu Masa Depan. Saya terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur yang memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama membincangkan tajuk ini. Dan pada saya, soal kepimpinan Melayu ini bukan satu tajuk baru, tajuk lama, tetapi ia masih relevan untuk dibincangkan terus-menerus. Apalagi soal kepimpinan ini suatu isu yang sangat penting, dan oleh kerana itu ia perlu kepada suatu huraian, suatu analisis, suatu muhasabah secara jujur untuk melihat apa yang dinamakan kepimpinan Melayu masa depan dan cabaran-cabarannya. Secara ringkas, pada saya ada tiga cabaran besar paling kurang yang dihadapi oleh kepimpinan Melayu masa depan. Yang pertama, oleh kerana orang Melayu, orang Islam dalam negara kita ini merupakan teras kepada pimpinan negara. Kebetulan pada waktu ini UMNO menjadi teras kepada kepimpinan negara. Cabaran masa depan ialah untuk memastikan bahawa teras kepimpinan Melayu terus menjadi teras kepada pimpinan negara. Yang kedua, suatu tanggungjawab besar yang perlu dipikul oleh kepimpinan Melayu yang menjadi teras itu ialah soal membangunkan negara ini, membangunkan masyarakat ini, masyarakat majmuk, supaya pembangunan itu boleh dicapai dengan menghasilkan kesejahteraan kepada rakyat, kemakmuran kepada rakyat, keamanan kepada negara berteraskan kepada prinsip-prinsip keadilan. Yang kedua. Dan yang ketiga, kepimpinan Melayu masa depan yang menjadi teras kepada negara harus mempersiapkan diri untuk menghadapi era globalisasi, untuk menangani isu-isu serantau dan antarabangsa yang memerlukan keupayaan yang banyak. Sebab semua isu-isu ini perlu ditangani, dan saya akan mengolah setiap daripada cabaran ini, cabaran untuk memastikan penerusan teras kepada pemerintahan negara, yang kedua untuk membangunkan negara, dan yang ketiga untuk menangani isu-isu antarabangsa yang berkait dengan globalisasi. Yang pertama ialah soal apakah kepimpinan Melayu yang menjadi teras ini akan berterusan, akan menjadi teras kepada kepimpinan negara. Kita barangkali dengar
bahawa soal tajuk ini dikemukakan barangkali ada kebimbangan daripada pihak-pihak tertentu yang merasakan bahawa teras kepimpinan Melayu ini diancam, digugat. Jadi sebab itu ia memerlukan suatu huraian supaya kita mendapat letakkan sesuatu itu kepada perspektifnya yang sebenar. Yang pertama, selalu disebut, dan ini saya difahamkan oleh banyak pihak yang menghadiri majlis-majlis yang dianjurkan oleh BTN. Saya tahu sahabat saya Dr. Nordin pernah menjadi pengarah BTN, tetapi apakah kurikulum ataupun isi yang dibincangkan itu termasuk isi yang akan saya sebut? BTN selalu memberi suatu cara untuk menilai politik negara ini dengan memasukkan suatu indoktrinasi, satu brainwashing, bahawa kalau orang Melayu tidak bersama dengan UMNO, maka kuasa politik Melayu ini akan hilang. Ini pernah dimasukkan melalui BTN. Apakah begitu hakikat dan realitinya? Hari ini pun kadang-kadang kita mendengar daripada media bahawa kalau orang Melayu ini tidak bersama dengan UMNO, maka kita bimbang kuasa yang seperti ini akan hilang daripada tangan orang Melayu. Saudara-saudari sekalian, kita mestilah menyedari bahawa negara kita telah mencapai kemerdekaan lebih daripada 50 tahun. Dalam senario yang ada sekarang, berdasarkan sistem demokrasi yang berjalan sekarang, saya berani mengatakan bahawa untuk 50 tahun yang akan datang, Melayu akan terus menjadi teras kepada pemerintah negara kita, insyaAllah. Saya tak sebut UMNO, saya sebut Melayu. Melayu dan UMNO ni ada perbezaan sedikit. Sebab PAS pun Melayu, UMNO pun Melayu. Jadi teras pemerintah untuk 50 tahun yang akan datang ini, saya yakin masih di tangan orang Melayu, insyaAllah. Kalau kita lihat kedudukan yang ada sekarang ini, cara nak menjadi pemerintah ialah kalau satu-satu parti itu dapat menguasai paling kurang simple majority dalam parlimen. Dalam parlimen hari ini ada 222 kursi. Kalau satu parti itu memperoleh paling kurang 112 kursi, maka dia boleh memerintah negara ini. Satu parti ataupun kumpulan parti-parti, maka dia boleh memerintah negara ini. Pada waktu ini, daripada 222 kursi yang ada dalam parlimen, 129 kursi terdiri daripada orang Melayu, orang Islam, daripada UMNO, daripada PAS, daripada Keadilan, daripada PBB. Melayu Islam ada 129 kursi, sudah melebihi simple majority yang diperlukan, iaitu 112. Orang yang bukan Islam terdiri daripada kumpulan kaum Cina, kaum Tionghoa, India, ada 69 kursi pada waktu ini. 24 lagi dipunyai oleh Bumi Putera yang bukan Islam, terutama di Sabah dan Sarawak. Jadi kalau pilihan raya mana-mana pun yang akan diadakan berapa kali lagi pun berdasarkan sempadan yang seperti ini, maka 129 kursi orang Melayu itu akan kekal di situ, tak akan pergi ke mana. Sebab
kerusi Melayu ini akan ditandingi oleh orang Melayu biasanya. Kerusi Cina biasanya akan ditandingi oleh orang Cina. Kalau di sini MCA, mungkin DEP yang lawannya. Kalau di sana gerakan, mungkin DEP. Kalau di sini UMNO, mungkin PAS. Ataupun keadilan. Siapapun yang menang, akan kekal. 129 kursi yang dipunyai oleh orang Melayu. Jadi artinya teras daripada kekuasaan politik Melayu itu akan terus berjalan dalam negara ini. Jika dikatakan sekalipun, dan saya rasa itu tidak mungkin berlaku, yang 69 terdiri daripada bukan Islam, Melayu, Cina, India ini campur dengan bumi putera yang bukan Islam bergabung sekalipun, mereka tidak mampu untuk mengalahkan 129 kursi Melayu yang dipunyai oleh pelbagai parti ini. Jadi sebab itu saya tidak bimbang, tidak runsing bahawa teras daripada kekuasaan politik Melayu dalam negara ini akan hilang. Saya tak bimbang. Dan kalau BTN terus menjadikan isu itu sebagai satu masalah dan hujah dan pemikiran yang seperti itu, saya fikir BTN harus mengolah balik kurikulum yang ada dalam BTN. Satu hal yang saya perlu juga peringatkan supaya pemimpin yang mengetuai negara kita sekarang ialah UMNO menjadi teras kepada pemimpin negara. Antara 8 tahun hingga 12 tahun akan berlaku pensempadanan semula yang akan menambahkan bilangan kerusi. Hal inilah yang kadang-kadang saya merasa sedikit duka cita. Karena tindakan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin UMNO yang menjadi teras kepada pimpinan negara hari ini, memikirkan bukan untuk Melayu keseluruhannya, tetapi berfikir dari segi kelompok sektarian politik yang berdasarkan kepada kabilah yang tidak menguntungkan Melayu sama sekali. Contoh, dalam kesempadanan 2003 yang terakhir dibentangkan dalam parlimen, dan saya masih dalam parlimen pada waktu itu dan bercakap dalam parlimen, kesemua negeri-negeri di Malaysia ini mendapat pertambahan kerusi. Yang paling banyak ialah negeri Johor, 6 pertambahan, termasuk Selangor, termasuk Pahang, Sabah dan Sarawak, kecuali 4 buah negeri tidak mendapat tambahan kerusi, iaitu Kedah, Kelantan, Terengganu, Perlis. Sedangkan SPR yang pernah menemui pemimpin-pemimpin Menteri Besar Negeri tersebut pernah menyatakan bahawa kemungkinan kursinya akan ditambah. SPR masih Tan Sri Rasid, saya masih ingat, datang ke Terengganu waktu itu PAS yang memerintah negeri Terengganu. Dia mengatakan Terengganu paling kurang akan berlaku 2 kursi tambahan. Tetapi tidak berlaku tambahan sama sekali dalam 4 buah negeri ini dengan alasan yang saya dapati kemudiannya. Kalau kursi ditambah, PAS bertanding, PAS menang, rugi UMNO. Dia bukan fikir dari segi Melayu, fikir dari segi UMNO. Sebab itu saya mengharapkan pemimpin UMNO berfikir secara yang lebih luas, bukan hanya berfikir dari segi politik semata-mata. Jadi sebab itu, kalau tanya saya sama sekali tidak bimbang bahawa teras kepimpinan politik Melayu yang diteraskan ini akan hilang. Saya ulangi, untuk 50 tahun yang akan datang tak akan hilang, insyaAllah. Jadi saudara-saudara tak usah risau, tak usah bimbang tentang ini. Yang kedua, soal membangunkan negara kita, apa senarionya sekarang? Pembangunan negara tentulah dari pelbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan dan macam-macam lagi yang saudara-saudara sendiri amat arif tentang perkara ini. Ada dasar yang dibuat, dan saya rasa mungkin hari ini saudara-saudara membincangkan soal equity bumiputera.
nak capai 30%. Dasar ekonomi baru daripada tahun 70 berakhir 90. Tambah lagi 2011 sekarang ni. Dah berapa puluh tahun. Tetapi bukan 30 tahun, 30%. Tak lebih daripada 20% yang ada sekarang ni. Di mana silapnya? Ini mungkin jawapannya saudara-saudara telah dapat. Barangkali pagi tadi ataupun tengah hari tadi. Yang kedua dari sudut pendidikan, kemasyarakatan. Saya boleh mengakui bahawa kalau kita nak anggap suatu kejayaan yang dicapai oleh negara dalam aspek-aspek yang saya sebutkan tadi, maka pendidikan termasuk salah satu bidang yang telah berjaya ditingkatkan berdasarkan ramainya golongan putera dulu daripada kampung, daripada semua segi, segala tempat yang telah mempunyai peluang untuk belajar di pusat-pusat pengajian tinggi. Ini saya akui satu kejayaan yang telah dicapai. Tetapi mungkin timbul satu masalah lain. Sebab apa yang saya lihat sekarang ini dengan polisi yang dibuat, dengan tidak adanya satu kawalan, timbulnya masalah corruption, rasuah, salah guna kuasa, salah guna kedudukan dan macam-macam lagi yang menjejaskan pembangunan yang sedang kita rancangkan. Dalam perkataan yang lain, sambil kita membangunkan aspek-aspek ini, kita juga meruntuhkan apa yang sedang kita bangunkan. Kerana tindakan-tindakan kita sendiri yang terdedah kepada soal corruption, penyelewengan, salah guna kuasa dan macam-macam. Saudara mungkin terkejut suatu pendedahan yang telah dibuat oleh IIM, Institute Integrity Malaysia. Memang dia mengkaji soal rasuah ini di tengah masyarakat, sama ada dari sektor awam, sektor swasta dan pelbagai. Tetapi yang mengejutkan dan menakutkan, suatu kajian yang telah dibuat di kalangan mahasiswa universiti yang masih belajar, apa sikap mereka terhadap rasuah? Antara soalan yang ditanyakan kepada mereka, kalau saudara selepas ini akan keluar daripada universiti dan ada peluang untuk melakukan corruption, rasuah, apa sikap saudara-saudara sekalian? Angka yang didedahkan oleh IIM menunjukkan very alarming, menakutkan, mengejutkan. 30.5% mengatakan kalau mereka mempunyai peluang, mereka akan melakukan rasuah. Belum kerja lagi, masih belajar, tetapi sudah mempunyai sikap yang seperti itu. Mungkin ini pengaruh daripada melihat apa yang berlaku dalam negara sekarang. Kalau di sana pun, di atas pun melakukan rasuah, tengah pun melakukan, bawah pun ada yang melakukan, apa sekatan yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan ataupun menghapuskan penyakit yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang? Jadi sebab itu, sesuatu mesti dilakukan. Apa yang perlu kita lakukan? Saya akan menjawab setelah saya selesai menyebut perkara yang ketiga. Ada berapa minit kita? Oh, tak apa, saya menyebut yang terakhir, yang ketiga ini ialah soal nak menghadapi soal globalisasi ini. Ia memerlukan suatu kecekapan yang tinggi. Karena pemimpin mesti menangani soal yang bukan sahaja berkait dengan politik, yang berkait dengan ekonomi. Bagaimana kita terdedah kepada isu-isu serantau ASEAN misalnya, OIC, Asia Pacific, APEC dan bangsa-bangsa bersatu. Dan kemudian dari sudut ekonominya, kita terdedah dengan AFTA misalnya, dengan FTA yang belum lagi selesai, Free Trade Agreement dengan Amerika, WTO dan sebagainya. Ini memerlukan suatu kecekapan,
suatu keberanian untuk menghadapi di dunia global. Kalau tanya saya, siapakah di antara Perdana Menteri yang ada di Malaysia ini yang menunjukkan kewibawaan dan keberanian untuk menghadapi dunia global? Saya mengatakan bahawa orang yang berani hentam Amerika, yang berani menghentam termasuk dunia Arab, ialah Tun Dr. Mahathir. Tetapi malangnya sedikit, keberanian Dr. Mahathir, Tun Dr. Mahathir tidak bertempat. Di dunia antarabangsa dia boleh hentam Amerika, hentam Arab, hentam balik ke negaranya. Mereka hentam bangsa dan kaumnya sendiri. Tahun 99 PAS memerintah Negeri Terengganu. Selama 20 tahun lebih, royalti minyak yang dibeli oleh Petronas 5% itu dinikmati oleh kerajaan sebelumnya yang diperintah oleh UMNO BN. Tapi apabila PAS memerintah Negeri Terengganu tahun 2000, Tun Mahathir yang menjadi Perdana Menteri dengan Tun Daim yang menjadi Menteri Keuangan telah merampas royalti ini. Melanggar, dia mempunyai keberanian untuk melanggar beberapa prinsip yang dia sendiri pegang. Pertamanya melanggar perjanjian dengan Petronas, melanggar prinsip federalisme itu sendiri yang menjamin ada hak negeri, dan melanggar prinsip demokrasi menghukum rakyat kerana memilih satu parti yang tak sama dengan yang dia punya. Ini tak betul. Jadi sebab itu ini mesti di-realignkan balik supaya keberanian itu mesti pada tempatnya yang sebenar, bukan tak kena tempat. Yang akhir, oleh kerana masa tak ada, beri saya satu minit, insyaAllah. Soal kepimpinan Melayu ini bukan terbatas kepada pemimpin politik saja. Kepimpinan Melayu mesti direhat dalam ruang lingkupnya yang luas, bukan pemimpin politik, termasuk pemimpin-pemimpin NGO, termasuk civil servant yang di dalamnya teknokrat, birokrat, termasuk mereka-mereka yang memegang GLC, agensi-agensi kerajaan, termasuk Felda, itu agensi kerajaan, dan juga yang lain-lain. Ini mereka inilah yang memberikan warna kepada apa keputusan yang akan dibuat oleh negara. Nak bonding tentang di ASEAN, OIC, UN, masalah-masalah ekonomi, pemimpin politik bukan semua tahu semua perkara dia tahu. Mesti ada dia punya backup, tenaga-tenaga yang terdiri daripada birokrat, teknokrat. Mereka inilah yang membantu. Dan kalau pemikiran mereka tak betul, maka kita akan menghadapi masalah. Soal pemimpin ialah soal manusia, dan manusia mesti dibangunkan supaya dia mempunyai kekuatan untuk menghadapi pembangunan yang nak dilakukan dan godaan-godaan dan ancaman yang mesti dia hadapi. Pemimpin mesti mempunyai keupayaan, kekuatan spiritual, mesti mempunyai kekuatan moral, dan mesti mempunyai kekuatan intelektual. Tiga ini mesti ada kepada pemimpin: spiritual, moral dan intelektual, yang boleh merujuk, dijadikan rujukan kepada hal ini, yang boleh membina kekuatan ketiga-tiga ini. Pada saya, atas keyakinan bahawa orang Melayu itu Islam dan kita banyak dibentuk oleh ajaran Islam itu, kita kena kembali kepada nilai hidup dan ajaran Islam yang boleh membentuk dan menguatkan kita daripada spiritual, moral dan intelektual, dan insya Allah kita akan menghadapi masa depan yang lebih cerah, insya Allah. Terima kasih.